Susanti untuk kategori U19 Putri. Dan selanjutnya, silakan berdiri Bapak Lim Sui King, yaitu Piala U19 Putra. Dan selanjutnya, Piala U17 Putra, yaitu Bapak Haryanto Arbi. Dan selanjutnya, untuk Piala U17 Putri, yaitu Mbak Yuni Kartika. Boleh berdiri terlebih dahulu. Terima kasih sekali dan boleh kembali duduk. Dan saya berharap tentunya kita memiliki the next Mbak Yuni, the next Mas Haryanto Arbi, dan juga the next Bapak Lim Sui King tentunya melalui ajang Kavino Superliga Junior 2019. Tapi untuk merefresh kembali ingatan teman-teman yang ada di sini, seperti apa sih memang Superliga Junior yang sudah berjalan di tahun sebelumnya atau di tahun 2018? Untuk itu kita sama-sama melihat video yang berikut ini.